Kita dah bertahun kita bagi tahu situasi ni makin buruk kan. Tapi rasa-rasa kenapa kerajaan macam dah tak pilah macam lepas batuk di tangga lah. Sebab tahun-tahun dah bertahun-tahun kita bagi tahu buat 10,000 langkah setiap hari at least kan. Lepas tu ada kat iklan makanan macam tadi cakap portion apa semua semua apa semua tu kan, elakkan makan berminyak, satu sudu gula untuk satu hari. Tapi kenapa tak reaction? Ini apa tu? Untuk soalan ni saya rasa Malaysia, kerajaan Malaysia telah buat macam-macam program untuk rakyat kat Malaysia ni. Cuma bagi saya rakyat itu sendiri tak mengambil cakna lah pasal benda ni. Jadinya kita sebagai rakyat, kita kena tahu lah pasal kesihatan, pasal diri kita sendiri, pasal adik-adik kita sendiri, family kita, pasal kesihatan diorang. Jadinya untuk benda ni saya rasa okay, kita tahu waktu sekolah dulu kita ada satu murid, satu sukan dulu. Dah lama ada. Bagi saya program tu bagus untuk setiap murid sebab at least satu murid tu kena main satu sukan. Diorang tak boleh main. Diorang apa, kira tak boleh mengelak lah. Diorang memang kena main satu murid, satu sukan. And sekarang ada juga banyak program macam program-program kat luar sana yang ada untuk daripada gemuk ke kurus, nak bagi kita fit balik kan. Saya tengok rakyat Malaysia ada yang boleh terima benda tu dan ada yang macam tak ambil kisah langsung. Itu dah bagi pendapat saya.